dua yang meliputi Kecamatan Rogo Jambi, Tabat, Songgon, Licin, dan Blimbing Sari. Dengan koordinator teknis Jajulai di SPD, penata musik Ihwan, koreografer Yuda Gadis Oktiani, tata busana dan make up Ida Ari Purwati, pendamping teknis Eko Atibawanto, tim monitoring Sumitra Hadi dan Haji Abdullah Fauzi. Dan mereka akan menampilkan sebuah sajian seni janger di sela ketekunannya sebagai pedagang sapi. Bah Darji atau kakek sang pencipta lagu Umbul Belambangan Bapak B.S. Nurdian juga sebagai pemilik kesenian Andi Adi Lumut Kelembon. Tahun 1915 Bah Darji seringkali berdagang sapi ke Pulau Bali. Saat menginap di rumah sahabatnya yang julukannya namanya Singo Bali, Bah Darji sering diajak menonton kesenian Arja. Terbersit dalam hatinya keinginan untuk mengkolaborasikan kesenian Arja dengan Andi Lumut. Niatnya itu mendapat dukungan dari Singo Bali yang dibuktikan dengan diberikannya seperangkat gamelan Bali. Dengan ketekunan Bah Darji melatih anggota-anggotanya dan terbentuklah wujud varian seni pertunjukan baru yang akhirnya dikenal dengan janger. Diambil dari salah satu bentuk tari Bali yang selalu ditarikannya saat melakukan pagelaran. Kesenian janger pun menggenerasi sampai saat ini mengikuti perkembangan zaman. Suguhan Dapil 2 dengan cerita Paseban Agung Kedaton Maniklingga. Asal mula janger Banyuwangi. Sejarah nabak tilas pada tahun 1915 ada seorang pedagang sapi yang bernama Bah Darji. Pada saat itulah terbersit bertemu dengan teman lamanya yang bernama Singo Bali. Saat itulah Bah Darji kesenian yang ia pimpin akan dikolaborasi dengan kesenian Arje. Warisan dekat pemimpin yang orang-orang sendiri penuh sendiri dekat pemimpin juga Abdi Sapta Manggala. Saya Prabu Danurjo. Bagaimana ketentraman kemajuan di tanah bumi Blambangan Hamuncar Kedaton Maniklingga? Berkah doa restu maduka para rakyat bagi semua penggawa aman tentram sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada semua Sapta Manggala. Marilah kita sambut kedatangan saudara tamu dari Buleleng.
Selamat datang kepada Rakanda Gusti Panji Danurdharastra bersama para keluarga. Kedatangan kami sekeluarga di Kedaton Manikningga hanya ingin mengetahui keadaan para keluarga Kedaton dan ketentraman bumi Blambangan Hamunsa. Rakanda Gusti Panji Danurdharastra, semua para keluarga dan rakyat Blambangan Hamuncar aman, tentram, tidak ada suatu halangan apapun. Rasa ucap terima kasih kami, marilah kita saksikan hiburan para putri-putri Srimpen Abdi Dalem. Marilah kita sambut kehadirannya dengan suguhan putri-putri Srimpen Abdi Dalem. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk penampilan seni Janger yang sudah kita saksikan bersama di Festival GUG 2018. Selamat jalan dan selamat untuk menghibur seluruh penonton yang ada di jalur Festival GUG 2018. We'll be right back.
nama jalan untuk duta seni untuk penampilan seni Janger. Kita sudah saksikan sejarah tumbuh dan berkembangnya seni Janger di Banyuwangi. Dan ini menjawab pertanyaan dari banyak orang ya, kok Banyuwangi kayak Bali? Dan ini menunjukkan terjadinya akulturasi budaya dan akan semakin memperkaya tentunya seni dan budaya di bumi Belambangan. Dan selanjutnya Bali. Saat itulah Mbah Darji, kesenian yang ia pimpin akan dikolaborasi dengan kesenian Arju. Hari-hari tetapkan balik dan para-para suri, kurung suri, tetapkan balik juga.